TV KPM. Merdu sungguh suara burung itu. Hamba mesti mendapatkannya. Tapi, di manakah hamba berada? Tadi di dalam hutan. Hah? Didik TV? Mira Nazir dan bersama dengan Mira, Cikgu Abu Syahril. Cikgu, tadi cikgu jadi pemikat burung. Ya, betul. Cikgu buat apa tadi cikgu? Menjebak burung cikgu? Ya, menjebak burung. Yang ini saya main congkak. Cikgu kata salah pula main congkak. Wah, semua cikgu tahu ni macam mana ni kan? Baik, bersama dengan Mira, Cikgu Abu Syahril. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar sihat cikgu? Alhamdulillah sihat. Mira sihat? Alhamdulillah sihat saya. Hari ini kita nak belajar subjek yang sangat menarik cikgu. Ya, betul. Wah, tapi sebelum kita nak bercerita tentang subjek kita ni, saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu. Sebab kami di Didik TV sangat menitik beratkan tentang SOP. Okey. Hari ini kita nak belajar subjek kita iaitu pendidikan seni visual ataupun PSV, di mana topiknya merupakan seni ragam hias alat domestik. Betul tu Mira. Betul eh? Seni ragam hias pada alat domestik, alat pengangkutan dan juga alat permainan tradisional. Ah, sebab itulah ada congkak dekat ada depan congkak. Saya ni. Ya, betul. Okey, baik. Cikgu, Cikgu Abu Syahril, mungkin cikgu boleh berceritalah terlebih dahulu tentang apa yang dimasukkan tu sebenarnya dengan topik kita ni ataupun apa objektif kita nak belajar dalam kelas kita petang ni. Baiklah Mira, dalam seni ragam hias ni, ia adalah corak ataupun hiasan yang dihasilkan pada peralatan untuk kita tingkatkan nilai sesuatu barang tersebut. Nilai keindahannya, nilai estetikanya. Okey. Jadi dalam seni ragam hias ni, yang pertama adalah berkaitan dengan pengangkutan. Dalam pengangkutan tersebut ada kereta lembu. Ada kereta kuda. Oh, bukan kereta lembu. Kereta kuda tak ada kan? Kereta lembu. Okey. Kereta lembu, beca. Beca. Dan juga perahu. Okey, dalam kereta lembu ni, seni ragam hias itu terdapat pada kisi-kisi dia, bahagian tepi kereta lembu, pada bumbung dia, pada belakang tempat duduk penumpang, ya Mira, nak naik kereta lembu. Oh, kereta lembu. Kereta kuda pernah. Okay. Kereta lembu, okey. Yang kedua, beca. Beca pernah, cikgu. Di negara kita, beca banyak dapat di mana? Beca banyak dapat dekat Melaka, cikgu. Tapi sebelum cikgu, mungkin cikgu berangkat sikit. Cikgu punya duduk muka. Terturun sikit. Okey, cikgu. Silakan. Okey, di Melaka, kita tengok banyak terdapat beca. Biasanya ukiran pada beca ni terdapat pada bahagian tempat duduk. Dan hiasan-hiasan pada beca ni biasanya mengikut tema. Okey, contohnya pada katakanlah tema pada apa? Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan. Ada banyak bendera. Jadi hiasan-hiasan melibatkan tema kemerdekaan. Begitu juga dengan perahu. Perahu ini dia ragam hias dia banyak pada hadapan perahu, iaitu dipanggil kepala bangau. Dalam istilah seninya kepala bangau. Okey, kemudian ada caping, okok dan badai, semua dihiasi dengan hiasan-hiasan. Okey? Jadi semua itu dipanggil ragam hias dalam pengangkutan. Di samping itu juga terdapat ragam hias pada alat permainan. Contoh pada congkak yang Mira main tadi. Okey. Dekat mana tu cikgu? Okey, congkak ni dia ada 7 lubang, kemudian dia ada 2 lubang ibu dia ada 14 lubang. Okey. 7 lubang untuk setiap bahagian. Jadi kita akan jalan cara meletakkan guli tadi. Okey, congkak ni ragam hias dia adalah pada ni. Ukiran layang ni. Oh, ukiran ni dipanggil apa cikgu? Ukiran layang. Teknik ukiran layang. Okey, jadi di sini adalah motif dia. Bunga jejarum.
Okay. Motif bunga je jarum. Okey, pada yang lain daripada congkak, iaitu wow. Kita dapat tahu wow banyak dia punya ragam hias dia. Dan ragam hias dia bersifat simetri. Apa itu simetri? Simetri itu maksud ragam hias yang kiri dan kanan dia adalah sama. Dan biasanya bermotifkan flora, tumbuh-tumbuhan lah. Itu tema negara kita, memang banyak bermotifkan flora. Betul. Kemudian alat permainan yang berikutnya adalah gasing. Pernah main gasing? Pernah, cikgu. Tapi sekarang mungkin mereka bukan panggil gasing, cikgu. Beyblade. Oh, itu gasing model. Sama juga, kan? Tarik juga. Okay. Zaman dulu ada gasing. Yang paling asasnya ada tiga gasing. Gasing biasa, okay. Gasing pangkah dan gasing uri. Gasing pangkah ni, gasing biasa ni ada hiasannya biasanya pada bahagian bahu. Pada bahagian bahu gasing. Ataupun badan gasing ada ukiran layang lah biasanya. Ataupun ukiran bunga timbul. Ini memberikan dia punya keindahan pada gasing tersebut. Okey. Okey. Bila cikgu bercerita tentang congkak, gasing semua tu memang permainan yang saya rasa tak asing lagi, terutama sekali untuk kanak-kanak ataupun rakyat Malaysia sendiri kan cikgu. Ya, betul. Tapi kan cikgu, sebenarnya siapa pelapor utamanya atau orang kata pelopor utamanya kan, tokoh yang kepada asas ragam ni cikgu, tokohnya. Baiklah Mira, tokoh-tokoh seni ragam hias ni yang diketengahkan, yang diketengahkan dalam kita punya pelajaran PSV tingkatan 2, terdapat dua orang. Yang pertama Hasni bin Ali, tokoh kepada perahu, yang mana dia banyak menghasilkan perahu-perahu yang terkenal seperti perahu payang, perahu skoci, juga perahu kolek. Ukiran-ukiran pada perahu tersebut sangat menarik. Dan yang kedua adalah Safi bin Yusuf, iaitu pakar ataupun adik guru dalam menghasilkan wow, seperti yang prop saya bawa tu. Okey. Beliau juga merupakan duta pada syarikat penerbangan emas, yang mana membawa beliau untuk membuat demonstrasi di luar negara, termasuk di Jerman, Jepun dan Maldives dan beberapa negara yang lain. Okey. Wah. Itu dia. Menarik apa topik kita nak belajar hari ini kan cikgu kan? Dekat depan tu pun ada banyak lagi contoh-contoh lain yang cikgu bawa. Yeah. Ini pun ada lagi, ada parang, ada pisau, yeah, semua ni kan. Untuk kita tanya cikgu dengan lebih lanjut lagi, tapi sebelum tu cikgu kita berhenti berat seketika cikgu. Ya, yeah, baik. Saya nak tanya cikgu. Cikgu, dekat Mentakap Pahang ada banyak apa pula alat permainan yang menarik. Jadi kita berhenti berat seketika, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali kita di Mahi di Didik TV KPM. Cikgu Syaril, saya nak tanya, dekat atas meja ni ada banyak sangat bahan-bahan dan juga peralatan yang cikgu bawakan. Mungkin cikgu boleh terangkan apa semua alat domestik ni cikgu? Okey, yang pertama saya nak tanya, Mina tahu tak ni kotak apa? Kotak ni ya? Okey, saya pegang boleh cikgu? Boleh, boleh. Okey, kotak ni bukan orang panggil tapak sirih, tapak sirih bukan eh? Oh, bukan. Itu tapak sirih. Oh, bukan. Okey. Kotak apa ni cikgu? Okey, baiklah. Untuk pengetahuan Mira dan juga penonton di rumah, ini adalah kotak untuk kokor kelapa. Oh. Okey. Okay. Mungkin yang di rumah pernah gunalah. Ini rumah nenek, atuk saya. Nenek-nenek kita dulu guna. Rumah atuk saya ada ni cikgu. Kukunyo. Okey. Kukunyo. Masa kampungnya. Okey. Tajam ni kan cikgu? Ya betul, hati-hati dengan bahagian hadapan dia tu. Okey, ini terutama sekali untuk mereka yang kat rumah mungkin tak pernah nampak dekat rumah masing-masing. Mungkin cikgu boleh cerita sikit tentang ni. Okey. Dalam seni ragam hias ini alat domestik. Seni ragam hias alat domestik. Jadi alat domestik ini yang pertama sekali kita kena tahu apa itu alat domestik. Betul. Alat domestik ini adalah alat yang digunakan oleh isi rumah. Barang-barang keperluan yang kebiasaan harian yang digunakan. Okey, kukur salah satu daripadanya. Jadi kukur ni jika kita lihat
dia ada ukiran, ukiran ataupun ragam hias. Cuma di kukuh ni ada ukiran yang ragam hias layang lah, dipanggil ukiran layang. Pada bahagian leher dia, badan dia, okey, ada ukiran layang, makna ukiran yang ringkas. Selain daripada kukuh, kita ada juga alat domestik yang lain, iaitu paparehal. Itu sebelah kanan. Ini tahu. Mira pernah guna masa kecil-kecil? Pernah guna, cikgu. Masih guna. Yeah. Okey, pada paparehal ni, dia asalnya adalah yang papan yang bersilang. Tetapi sekarang telah di ditingkatkan, ditingkatkan punya penggunaan dia ataupun reka corak dia, sehinggalah jadi paparehal yang begini. Asalnya paparehal ini adalah satu bongkah kayu yang dibelah, dibelah atas kemudian dipahat di bahagian tengahnya. Wow. Tu tengok kesan pahat tu yang goyang-goyang sikit. Tu. Ini cikgu eh? Ya, nampak. Sebenarnya ada satu bongkah kayu. Jadi dipahat di tengah dia menyebabkan dia boleh dibuka macam tu. Manakala seni ragam hias pada rehal tersebut adalah pada bahagian yang di lubang-lubang tu. Itu nama dia teknik ataupun kaedah tebuk tembus tanpa silat. Tanpa silat. Ya, silat tu bukan kata bersilat saja. Okey, silat itu adalah jenis ukiran dalam seni kraf. Dipanggil ini tebuk tebus tanpa silat. Okey, ini memang 100% kayu, cikgu. Ya, kayu. Okay. Sekarang kita dah tengok paparehal yang plastik kan? Dah ada plastik. Jadi benda-benda macam ni, alat-alat macam ni dia semakin terpinggir. Sebenarnya dia adalah identiti kita. Tadi kan cikgu dah terangkan yang di sini ada beberapa corak dan motifnya juga kan? Apa tadi cikgu? Okey, ragam hias ataupun motif tersebut antaranya yang biasa untuk paparehal adalah motif geometri, flora dan kaligrafi. Huruf alif wata tu. Okey, kalau yang di sini corak yang mana cikgu? Yang diaplikasikan? Yang tengah tu. Yang di tengah ni. Yang lubang-lubang di tengah tu kan segi empat asalnya. Segi empat masuk geometri. Itu masuk je ragam hias. Okey. Kalau ada yang macam bentuk ada yang berbentuk berbunga. Itu flora, itu motif flora. Di negara kita banyak bermotifkan flora sebab dia jadi apa? Satu identiti masyarakat kita yang mana motif flora berbanding negara lain menggunakan fauna. Contohnya contohnya di negara-negara jiran. Okey, kita pergi ke pula kepada Nyiru. Tu Nyiru. Nyiru, cikgu. Tangan Tuhan. Okey, Nyiru digunakan untuk menampi padi. Membezakan antara padi dan hampa. Tahu tak hampa? Hampa tahu, cikgu. Yang yang di sinilah kan? Dia punya mendapan tu, bukan? Okey, hampa hampa sebenarnya adalah padi yang tiada beras di dalamnya. Jadi dia ringan. Jadi bila kita tampi, dia akan terbahagi antara padi yang ada beras dengan padi yang tak ada beras. Okey, dan dia punya motif dia adalah motif siku keluang ni, WW tu. Ini bukan panggil kelarai. Kelarai. Kelarai motif lah, samalah. Untuk anyaman kita panggil kelarai. Motif siku keluang. Okey, ini bukan dipanggil anyaman, cikgu eh? Dia anyaman kelarai. Okey. Anyaman untuk siku keluang nama dia. Motif dia. Okey, kita pergi pula kepada acuan putu. Acuan putu ini saya tahu. Ini buat kuih, cikgu. Kuih apa? Kuih apa? Kuih yang warna putih tu, cikgu. Kuih putu kacang. Putu kacang, betul. Okay. Kuih putu kacang ni adalah kuih tradisi masyarakat kita. Betul. Tahu bahan nak buat dia? Tahu, cikgu. Kacang. Lagi? Kelapa. Salah. Salah. Okey, tak apa. Mungkin, jadi, bahan dia dua saja. Kacang dan juga gula. Untuk buat dia. Kacang tu maknanya tepung kacang lah sekarang. Okey, kita pergi pula kepada yang berikutnya, iaitu batuk. Pernah dengar pepatah atau peribahasa menyatakan melepaskan batuk di tangga. Inilah bendanya. Inilah batuknya. Bukan kita batuk macam tu. Bukan kita batuk macam tu. Inilah bendanya, batuk ni. Ini tempat ambil air kan, cikgu? Ya, untuk mencedok air. Pada zaman dulu, masyarakat kita menggunakan batuk untuk mencuci kaki. Sebab masyarakat kita dulu berkaki ayam. Masa dia ke sawah. Jadi balik daripada ke sawah, daripada bendang. Dia sampai di rumah, dia cuci kaki menggunakan batuk. Jadi perlulah letak baik-baik, jangan melepaskan di tangga. Bermaksud perkara
yang tidak bersungguh-sungguh ataupun ala kadar. Itu dah digunakan dalam peribahasa Melayu. Ya, betul. Peribahasa yang dalam bahasa Melayu. Maksudnya, jangan melepaskan batuk di tangga. Jangan buat kerja itu tak bersungguh. Tak bersungguh-sungguh. Okey, faham. Ini batuk. Ya. Seterusnya, cikgu. Seterusnya, kita pergi kepada parang. Parang ataupun pisau. Secara amnya ada tiga jenis parang. Yang pertama, parang menebas. Parang sembelihan untuk sembelih binatang ternakan dan juga parang melapah. Jadi hari ini saya bawa contoh-contoh parang sembelihan dan parang melapah aja. Kalau parang menebas panjang. Mungkin cikgu boleh tunjuk dekat kamera macam mana parang ini tu. Ini contoh-contoh parangnya. Ini parang sembelih. Parang sembelih. Jadi yang ini, okey contoh. Ini yang dimasukkan ragah hias. Ragah hias. Ada bunga dekat situ cikgu. Betul tak? Agak-agak bunga apa? Bunga apa itu ya? Bunga refleksia. Hei, bunga refleksia. Ini bunga matahari ya. Ya Allah, okay, bunga matahari. Bunga matahari. Okey. Jadi parang ni bermotifkan bunga matahari. Jadi ukiran digunakan adalah ukiran bunga timbul. Ukiran bunga timbul ni. Kalau macam ni kan cikgu, ini mereka ukir menggunakan apa cikgu? Pisau ukir, menggunakan pisau ukir dan juga ada mesin khas. Okay. Dan untuk sarung parang ni, dia ada tiga jenis. Okey, ada tiga jenis. Yang pertama, dia dibuat dengan cara belahan bongkah kayu ataupun teknik kapit, teknik kapit. Yang kedua, teknik parit. Teknik parit contohnya di sini. Okey, di parang ini. Maknanya dibelah bahagian atas ni. Kemudian ditampar dengan kayu lain. Jadi ini nama dia teknik parit. Berbeza dengan teknik yang ini. Ini teknik tebuk. Ditebuk. Tak ada kesan belah pun di sini. Ditebuk di bahagian hadapannya. Ditebuk menggunakan mesin. Ada tiga kaedah untuk seni parang ni. Jadi, parang-parang ini mempunyai nilai estetika yang tinggi. Menyebabkan ada pengumpul-pengumpul parang. Sebab ada segolongan yang mengumpul parang untuk dijadikan koleksi mereka. Bukan sahaja ianya dapat meningkatkan nilai seni tanah air kita, pada masa sama dapat memberi pendapatan kepada pengusaha-pengusaha ataupun pembuat-pembuat parang. Ya, kan. Semua ni kalau kita tengok bentuk-bentuk dia kan cikgu, macam cikgu katalah ada seni dekat parang tu kan. Okey, pasal parang dah tahu dah, ada tiga jenis. Ya. Seterusnya cikgu. Okey, pasal parang lagi. Ada lagi satu. Ada lagi. Parang ni dinilai dari dua sebab. Yang pertama, ukiran-ukiran yang saya sebut tadilah, motif dia. Dan satu lagi, jenis kayu. Ira kayu dia. Contoh saya ambil di sini ya. Okey, tengok parang ni. Okey, dia ada ira kayunya tersendiri. Nampak? Okey, untuk pengetahuan semua, pengetahuan Mira dan juga penonton di rumah, kayu ini adalah daripada kayu asam Jawa. Pokok asam Jawa. Memang kayu betul, cikgu? Ya, kayu betul Bukan dibuat, bukan dilukis. Ini urat-urat ni semula jadi pada kayu tersebut. Okey, macam ni. Okey, macam yang ini adalah kayu daripada teras nangka. Sebab tu warna kuning. Jadi nilai-nilai inilah yang kita lihat dalam seni ragam hias parang ni. Baik, itu tentang parang. Dan ada lagi juga motif lain yang cikgu bawa. Ada ni. Okey. Untuk parang ni biasanya digunakan motif flora. Terdapat juga motif fauna diakibat dari pertembungan pertembungan budaya Nusantara kita. Okey, jadi pengaruh-pengaruh tersebut menyebabkan hasilnya parang hulu bagian hulunya yang ada bentuk burung, ada bentuk kepala gajah dan juga kepala belut motif dia. Kepala gajah cikgu kan kalau ada belalai gajah. Ada belalai dekat dia punya hulu. Kepala gajah tu mesti dari Thailand punya budaya cikgu kan. Betul, Mira boleh hadap kan. Betul tak? Kalau yang ini daripada budaya mana cikgu? Ini Nusantara kita. Nusantara kita lah. Okey, tapi ini banyak bermotifkan Malaysia sebab Malaysia ni banyak bermotifkan flora. Memang dalam seni alat domestik ni negara kita banyak bermotifkan sumber flora. Yang mana ada sulur paut, sulur bayo, itu antara motif-motif lah. Termasuk awal-awal larak yang berkaitan lah. Okey, dan untuk parang yang cikgu bawakan ni, kan cikgu, setiap motif-motif yang cikgu ceritakan tadi, di sebalik motif tu ada ke perceritaan yang tersendiri? Ada. Ataupun macam motif ni sesuai untuk penyembelihan, ke macam mana?
dalam motif ini, ianya lebih kepada identiti tukang itu sendiri ataupun nama tempat itu sendiri. Contohnya dalam saya bagi contoh tadi kepala belut contoh kan. Menjadi identiti parang-parang untuk negeri Pahang. Mana orang tengok dah tahu dah ini daripada negeri Pahang. Wow. Okey, kalau macam Suluh Bayung macam ni, yang belakang macam ni, kebanyakannya daripada negeri Johor. Ini pun memang daripada negeri Johor ni parang ni. Kenapa Johor cikgu? Dia tanda macam ni, dia identiti dia. Okey. Okey, dia masuk macam tu. Kalau ukiran yang macam ni ataupun sarung yang tebuk-tembus, tebuk ni. Okey. Menjadi identiti daripada negeri Kelantan. Oh, wow. Ini saya dapat daripada negeri Kelantan. Baik. Tukang Kelantan. Wah, special cikgu bawa kan di kelas Mahir ni. Setiap negeri ada identiti masing-masing cikgu. Okey cikgu, kita berhenti pula seketika sebab kita dah sentuh pasal parang ni. Lepas ni saya nak tanya cikgu pula pasal bakul dekat depan cikgu tu. Bakul tu dari negeri mana agak-agak? Dari negeri Pahang lah, nak faham lagi. Kita berhenti pula seketika, kita balik selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Cikgu-cikgu, tadi masa cikgu mula-mula masuk tu, cikgu bawa burung kan cikgu? Tapi cikgu ada bukan bakul. Bakul tu apa nama dia beri untuk bakul tu? Baiklah Mira dan juga untuk penonton di rumah. Bakul yang saya bawa tadi inilah dia. Okey, nama bakul ni adalah catuk. Dia pun dikategorikan sebagai jebak lah. Bukan jebak untuk memikat burung. Maksudnya bukan dia letak di atas pokok. Dia untuk membawa denak ataupun pikat yang telah terlatih ke laman memikat. Menggunakan kaedah racik. Racik? Apa kaedah racik itu, cikgu? Okey, racik ini bermaksud burung tersebut diletak di atas tanah, denak, pikat. Kemudian kita pasang racik. Supaya burung hutan tu datang ataupun burung liar tu datang untuk bertarung dengan denak tadi. Dia sebab sifat burung ni menyebabkan masyarakat dahulu dia terfikir untuk membuat perkara-perkara macam ni untuk menangkap burung tersebut. Kerana burung tersebut dia bersifat dominan. Okay. Kawasan tersebut dia akan menghalau burung jantan yang menceroboh. Okey. Mungkin cikgu boleh angkat sikit tadi. Macam mana cara nak buka ada cikgu? Okey, dia ada pintu dia di sini. Kita boleh buka. Lawanya pintu dia. Dan dia ada ni. Kapet merah. VIP. VIP punya denak ni. Okey. Mungkin cikgu boleh favor sikit dekat kamera. Bagi mereka dekat rumah nampak macam mana dekat itu belakang, sisi dia. Okey, bahagian sisi dia. Dan bahagian atas dia. Okey, bahagian atas ni lah terdapatnya ragam hias. Ragam hias yang saya nak ajar ni. Nak kongsikan dengan penonton di rumah dan juga Mira. Nama ragam hias ini nama dia Sulur Paut. Sulur Paut. Dia adalah ukiran bunga timbul. Ukiran bunga timbul, nampak? Saya pegang boleh, cikgu? Boleh. Oh, memang timbul. Jadi itu dinamakan kaedah ukiran bunga timbul. Okey. Yang atas ni pintu keluar pintu, masuk. Ada pintu juga. Kita meletakkan barangan. Okey. Ada ruangan tempat khas dekat situ. Letak barang-barang keperluan macam pisau untuk menebas di laman. Okey, mungkin racik itu sendiri. Okey. Kemudian jika kita lihat di sini, ada anyaman pada bahagian badan catok ni. Okey, anyaman ni daripada rotan, isi rotan. Okey, rotan original punya rotan juga. Rotan original tu diambil bahagian isinya dan dibuat anyaman. Agak-agak berapa nilai untuk satu catok ni? Mahal cikgu, saya tengok tahu rotan memang mahal lagi seni craft begini kan. Mungkin saya teka cikgu Dalam anggaran 500 ada cikgu? Betul lah tu. Biasanya harganya bermula dengan 400 dan ke atas hingga cecah ribuan ringgit untuk satu catok saja. Itulah dikatakan nilai seni. Ditambah lagi kalau catok itu ada seni ragam yang menarik.
penuh dengan bunga-bunga, itu akan menambahkan lagi nilai pada catok tersebut. Okey. Dan kalau macam cikgu kata kan, untuk seni ragam bagi catok ni kan cikgu, semakin besar saiznya, adakah seninya akan tetap berada di atas saja ataupun ada dekat sisi juga? Ini antara yang saya bawa. Contoh ada ragam yang ada di atas. Sebenarnya ada bahagian tepi. Di bawah, di hadapan pintu, semua ada ragam hias je. Berbeza dengan cara apa kita panggil tukang lah. Tukang tu nak buat, kadang-kadang dia mengikut tempahan orang tu nak buat macam mana. Itu yang menyebabkan nilai catok tu akan makin meningkat lah. Akan makin meningkat. Okey. Itu tentang catok. Bagaimana pula tentang jebak? Apa yang dimaksudkan dengan jebak, cikgu? Kita pergi apa itu jebak? Jebak tu sebenarnya adalah alat untuk menangkap burung. Ada tujuan kita menangkap burung ni, masyarakat dahululah terutamanya. Yang pertama sekali ada tiga. Ada tiga tujuan untuk menangkap burung. Yang pertama, burung itu ditangkap untuk dijadikan sumber makanan. Antaranya burung puyuh dan burung wak-wak. Tahu burung puyuh? Pernah makan burung puyuh? Tahu burung puyuh, cikgu. Burung puyuh dan burung wak-wak adalah burung yang ditangkap untuk mendapatkan makanan. Boleh rujuk pada saya punya perok tu. Okey, di situ ada gambar cikgu sediakan ni antara burung yang selalu dijadikan sumber makanan bagi penduduk. Kemudian burung yang dipikat ataupun ditangkap kerana suara dia. Kemerduan suara dia, termasuk burung merbuk dan juga burung tekukur. Itu ditangkap disebabkan suaranya yang merdu. Berbeza pula dengan burung murai batu dan juga burung serindik. Ia ditangkap kerana suaranya dan juga kecantikan dia. Kalau burung serindik tu tengok warna biru ada, warna hijau ada. Okey, kalau burung tadi cikgu kata burung murai itu ditangkap sebab suara dia juga, cikgu. Okey. Burung murai batu biasanya. Jangan murai yang terbisik. Tapi sebelum tu saya ingatkan di sini Saya ingatkan di sini. Burung yang dibenarkan untuk ditangkap adalah burung tekukur dengan merbuk saja untuk sekarang. Yang lain perlu mendapat permit daripada Jabatan Pelitian Malaysia. Sebab burung terkawal. Jadi kita perlu memohon lesen menangkap dan juga membela dulu. Ada lesen. Bukan sesuka hati saja. Bagaimana pula dengan burung merpati, cikgu? Burung merpati tak apa. Memang banyak. Memang banyak. Dia mudah membiak. Dia apa? Burung-burung yang kadang-kadang sebut merpati dia secara tak langsung memberi nilai juga kepada kita kalau kita yang memerhatikan dia lah. Cara dia terbang secara tak langsung pun menarik minat kita. Okey, dan untuk nak sediakan satu jebak tu kan cikgu, selalunya ambil masa berapa lama juga? Okey, untuk membuat satu jebak biasanya mengambil masa 2 minggu. Dan sehingga kan 2 bulan pun. Ia bergantung pada bahan dan cara untuk penghasilan dia. Biasanya kayu-kayu yang digunakan adalah kayu senduduk, dedalu juga kayu belulang. Itu antara kayu-kayu yang digunakan untuk membuat jebak lah. Tapi kayu-kayu tersebut sekarang susah nak didapati. Rare lah. Yalah. Sebab kayu-kayu tersebut dia ada nilai-nilai dia yang tersendiri. Okey. Dan untuk menghasilkan satu jebak tu cikgu akan ada jaring. Ya, betul. Macam mana tu cikgu nak menghasilkan jaring, nak buat jaring tu? Untuk pengetahuan Mira dan juga penonton di rumah, jaring tersebut kita panggil dalam istilah jebak adalah rapun. Apa cikgu? Rapun, bukan rabun ya. Rapun. Rapun. Okey. Di sini saya ada buat contoh saya buat contoh dalam proses untuk menghasilkan rapun. Yang pertama sekali kita perlu ada bingkai dia. Bingkai dia. Dan yang kedua, ni kita panggil belera. Belera. Dan cuban. Cuban, bukan benang ya? Ni benang. Benang. Cuban ni untuk mengisi benang. Okey. Cuban. Okey, jadi dia ada dua kaedah, sama ada daripada atas ataupun ke bawah ataupun bawah ke atas. Jadi yang saya buat ni daripada disirat disirat daripada bawah ke atas. Disirat, apa yang dimaksudkan disirat? Disirat ni dijalin cara kita menghasilkan rapun ini. Okey, saya buat contoh Okey. Saya tengok ni cikgu. Saya teringat kat kampung saya, adakah sama caranya untuk macam kita nak buat jala, cikgu? Ya, sama. Sama kan? Sama. Ini sama kaedahnya dalam kita membuat jala ataupun jaring. Masyarakat dulu dia sangat kreatif untuk
membuat benda-benda macam ni yang mana memerlukan kesungguhan dan ketelitian. Okey, yang saya buat ni adalah dipanggil teknik dua simpulan. Kenapa dua simpulan, cikgu? Supaya lebih kemas dan menarik. Oh. Dia kemas, dia tak terganjak dia punya kotak-kotak ni. Baik, yang dua simpulan tu yang mana satu, cikgu? Kalau yang, di situ? Okey, kalau tengok, okey. Ni yang pertama saya masukkan. Okey. Okey, ni simpulan pertama. Okey, ini simpulan pertama. Ah, ini yang kedua. Dia double. Okey. Untuk pengetahuan Mira, masyarakat dahulu bila dia dah buat siap semua rapur ni, dia akan rendam dalam air serai kayu, campuran serai kayu dan juga daun inai. Supaya apa rapur ni nampak merah ke warna coklat, merah coklat. Kemudian dia lebih tahan. Wow, menarik ni. Okey, cikgu, kalau yang macam jaring yang cikgu buat ni, untuk jebak ni, adakah jaring ni pun termasuk juga dalam ragam hias ataupun sebenarnya? Okey, jaring ini termasuk juga dalam ragam hias, tetapi dia lebih kepada fungsi. Fungsi jebak ni yang mana ianya untuk menangkap burung. Pada yang masa sama dia juga dikira sebagai ragam hias. Sebab kebiasaan jebak mesti ada jaring. Jebak-jebak tertentu je yang tak ada jaring. Contoh macam jebak burung serindik, dia tak ada jaring. Dia terus perangkap macam tu je. Okey. Dan untuk buat ni menggunakan benang, benang pun benang khas. Bukan benang yang nipis, yang halus kan? Ya, yeah, betul. Kita ada benang jaring. Benang khas untuk buat jaring. Kalau tersilap step, cikgu, tersalah... kita sulam dia, cikgu. Nak ulang balik tu kita kena gunting ke kita boleh ulang balik? Biasanya kita buat lainlah. Kita guntinglah, buat baru. Ya, gunting buat baru. Memang kita takkan repair dah sebab memang macam itulah dia punya kaedah dia. Yang hanya yang pakar saja yang boleh, yang expert, cikgu. Okey, dia ada lagi satu kaedah yang mana kita buat sulaman ataupun jaring ini tanpa menggunakan cuban. Boleh juga. Jadi nak masukkan tu menggunakan... kita hanya sulam menggunakan jari saja. Okey, sebabkan kalau saya buat ini memang tak sempatlah, Mira. Betul. Ini saja untuk siap satu ni mungkin makan satu jam lebihlah. Okey, jadi saya ada bawa contoh yang dah siap iaitu ini contoh dia. Boleh saya pegang, cikgu? Boleh, boleh, tak ada masalah. Wow! Ini cikgu buat sendiri ya? Ya, saya buat sendiri. Ini jaring yang cikgu dah kait tadi dengan menggunakan teknik menggunakan berada dan cuban. Teknik yang cikgu pakai dua simpulan. Dua simpulan. Okey. Mudah. Kalau kita tengok mudah saja tapi kalau yang nak buat sendiri tu kena belajarlah bagaimana untuk lakukannya kan cikgu. Okay. Baik, dan ini kita dah tahu dah tentang teknik nak menghasilkan jaring ni, cikgu. Bagaimana pula nak tahu tentang fungsi jebak tu sendiri? Okey, kita dah siap buat rapun jebak ni. Saya akan tunjukkan contoh ataupun demonstrasi menggunakan jebak merebuk. Tadi kita memikat kukur. Ini kita memikat merebuk. Okey, ni sini ada jebak dia. Ni jebak dia. Jebak ni saya buat sendiri. Wah, ini menggunakan apa, cikgu? Mana? Ini merupakan gabungan dawai juga dan juga tembaga. Okey, di tangkai dia ni ada motif burung merebuk. Kalau Mira perasan lah, ini paruh dia. Ini paruh dia, ni badan dia, ni ekor dia. Dia terjun ke bawah macam tu. Itu motif dia. Okay. Itu dipanggil seni ragam hias pada jebak tu. Okey, yang mula-mula kita perlu letak daun kat sinilah. Supaya menjadi apa? Penyamaran. Supaya tak nampak sangat Kan? Tak nampak sangat jebak tu. Okey, ada juga kayu dekat situ. Kita masukkan kayu. Ni selak dia. Okey. Cara nak buka dia, cikgu? Ni. Tarik. Kita selak dia macam tu. Jadi burung akan hinggap kena di sini. Kita tambah lagi daun di sini. Daun-daun juga memainkan peranan yang mana dia sebagai pelindung kepada denak tu daripada serangan pemangsa, contohnya burung elang, ular. Ular kat pokok pun ada, boleh menyerang denak ataupun pikat kita. Okey. Kalau yang macam cikgu buat ini kan, cikgu, maksudnya nanti bila burung singgah-hinggap dekat batang pokok tu akan jatuh ke macam mana? Okey, kita ada pikat, dia akan mencabar burung hutan. Burung hutan tu datang, dia akan hinggap di sinilah. Okey. Okey. Itu dia terperangkap. Okey, jadi jebak ni
dia ada menggunakan galah ni kita panggil kantau. Okey, galah ni kita panggil kantau yang di mana boleh laras. Okey. Kita boleh letak pada tempat-tempat yang berkaitan lah. Wow, hebatnya. Jangan tinggi sangat. Tinggi sangat burung nak kena pergi. Kena lampu nanti. Untuk Pengetahuan Mira, galah ini sepanjang 24 kaki. Apa tinggi cikgu? 24 kaki. Tinggi tu 24 kaki. Ada sampai 32. Wow, 32 kaki pun boleh ya cikgu. Okey. Tapi asasnya nak lakukan dia asas nak lakukannya tetap samalah. Ya, sama. Okey. Cikgu, kalau yang ini cikgu buat sendiri, macam cikgu kata cikgu buat sendiri kan? Menggunakan dawai besi ni macam mana cikgu sulam dia di bahagian belakang tu? Okey. Dia ada yang pertama sekali kita perlu buat rangka dia. Rangka dia daripada ini tiang dia. Lepas tu kita ada rangka di bawah sini. Okey, dan kemudian rangka di bahagian atas. Lepas tu baru kita sulam. Oh. Itu cara dia. Dan untuk pengetahuan Mira, ini adalah kayu dedalu Kayu dedalu yang mana kayu dedalu ni secara tak langsung mungkin sifat burung-burung ni dia tengok macam kayu dah lama. Jadi dia tak perasan yang itu adalah jebak. Jadi dia mudah untuk hinggap. Betul. Ni kalau letak dekat pokok pun memang tak perasan. Cikgu lagi bila dah ada daun semua kan. Okey. Macam tu rupanya kita nak menjebak burung, nak menjerat burung cikgu caranya kan. Ya, betul. Kalau itu bahagian depan untuk kita perangkapkan burung tu, di bahagian dalam belakang cikgu? Bahagian ni tempat kita letakkan denak kita, pikat kita. Okey, untuk mengetahui semua ini saya gunakan tiang ni daripada kayu. Ada juga yang menggunakan tukang-tukang jebak ni menggunakan tanduk kerbau. Termasuk tadi kerbau albino, kerbau balau tu. Itu kalau tanduk macam tu punya dia punya jebak, okey, menggunakan tanduk biasanya harganya cecah. Hampir ribuan ringgit. Betul. Sebab bahan yang didapat itu sukar. Betul. Sangat terhadlah nak sangat mencari. Sangat terhad. Okey, lepas ni kita nak pusing-pusing. Boleh pusing, cikgu? Boleh. Kita nak pusing-pusingkan dia sikit. Tengok macam mana belakang dia. Okey. Macam tu dari sisinya, dari sisi tepi. Kita berhenti berat dulu, cikgu. Baik. Kita akan kembali selepas ini. Anda di rumah, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Burung dah datang hinggap dah dekat jebak cikgu. Okey, kembali kita di Wahi. Kita dah berada di segmen yang terakhir dah cikgu. Kita dah belajar semua, dah kena pasti seni craft ataupun seni ragam dalam alatan domestik ni cikgu kan. Okey, tadi kita berhenti berehat dekat jebak. Untuk burung merbuk, merbuk ya kan. Bagaimana pula kalau untuk burung-burung lain seperti burung puyuh ke, adakah bentuknya sama juga macam tu? Okey, untuk burung puyuh itulah yang diketengahkan dalam pelajaran pendidikan seni visual tingkatan 2. Yang mana pada jebak burung puyuh ni ada saya buat ni prop ni. Okey, dia ada ukiran ataupun sulur bayung dipanggil. Sulur bayung, sulur paut pada jebak puyuh ni. Dan pada bahagian belakang dia sama macam jebak warwak ni. Dia ada anyaman atau sulaman yang bermotifkan geometri ataupun flora daripada bahagian jebak warwak ni. Okay, biasanya bahan yang digunakan adalah akar ribu-ribu. Akar ribu-ribu. Pokok tumbuhan liar lah. Tumbuhan tersebut pun sukar dah untuk didapati sekarang. Akar ribu-ribu ni dia tahan tahanlah dengan air, dengan panas, pernah dikatakan sehingga boleh tahan selama 50 tahun. Sebab tu jebak-jebak ni dia bila dibuat dengan bahan tahan yang macam tu, dia mempunyai nilai dia lebih tinggilah. Kalau untuk jebak ni selalu bila kita dah letak dia dekat pokok, dan cikgu kat tempat yang tinggi kita dah dapat tangkap burung, lepas tu nanti kita akan selenggara dia ke macam mana? Akan dibaik pulih ke selenggara? Betul. Kalau jebak-jebak yang rosak kita akan selenggarakan dia, tetapi sebenarnya sifat burung tu sendiri menyebabkan kita
menghasilkan jebak yang mengikut keadaan tersebut. Contohnya macam jebak wak-wak dan puyuh diletakkan di atas tanah. Kerana puyuh dengan wak-wak dia berlaga di atas tanah. Berbeza dengan jebak terkukur ataupun merebuk. Kita ada kantau ni untuk naikkan di atas pokok. Itu perbezaan dia. Mana sifat burung tersebut menyebabkan masyarakat mencipta jebak yang sesuai. Wow, okey, itu dia. Kita dah belajar dah tentang seni ragam. Kan, kita dah faham semua dah. Dan ini antara apa yang cikgu bawakanlah di studio supaya murid-murid di rumah lebih jelas lagi di mana nampaknya seni ragam tu kan cikgu. Ya. Cuma dalam PSB tingkatan 2 ni yang ditekankan adalah seni ragam hias itu tersendiri. Kerana nilai seni ragam hias itu memberikan pelajar-pelajar kita pendedahan. Yang mana mungkin suatu hari nanti mereka, generasi baru ini adalah pewaris untuk meneruskan alat-alat domestik ini. Yang mungkin daripada peringkat antarabangsa yang boleh dibanggakan. Betul kan? Dan juga mungkin boleh menjadi pendapatan juga, ya, kan, cikgu, kan? Sebab sebenarnya kita punya Malaysia, rakyat Malaysia punya kreativiti memang sangat membanggakan, kan, cikgu. Dan benda ini pun boleh diwarisi juga. Macam contoh tudung saji, ya, yang anyaman tu pun kat situ pun ada ragam hias juga kat situ, kan? Okey. Dia daripada fungsi tu dia menjadi nilai yang lebih baik. Okey, dengan nilai estetika yang kita terapkan pada motif-motif tersebut menyebabkan tudung saji itu lebih menilai. Kalau tidak, tudung saji biasa itu hanya digunakan untuk menutup makanan saja. Pada masa sama dia jadi hiasan. Betul. Okey. Dan di ruangan masa yang terakhir ni mungkin ada sedikit pengharapan cikgu kepada anak-anak murid cikgu sendiri khususnya sedang menonton sekarang tentang mata pelajaran ini cikgu. Baiklah. Seni ini saya selalu sebut, dalam kelas saya sebut seni adalah berkaitan dengan kehidupan kita. Semua barang-barang seni di sekeliling kita ini adalah mempunyai nilai-nilai tersendiri. Hanya kita yang mengenal dan mengetahui dan lebih baik kita menghargainya. Sebab tanpa kita, siapalah yang akan mewarisi seni-seni ragam hias ini semua. Ya, betul. Bangga kita jadi generasi muda yang akan mewarisi segalanya ni. Jangan kita rasa macam tak minatlah. Jangan. Ini sebenarnya nilai dia tinggi. Macam cikgu kata, nak menghasilkan pun kosnya tinggi. Ya, betul. Ya, so bahan-bahan dia, peralatan dia. Betul tu. Dan kesenian tersebut sangat memberikan kita nilai yang tiada tolok banding. Betul. Dan seni kraft ini juga macam peribahasa pepatah pernah mengatakan, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Sentiasa evergreen sepanjang masa untuk peralatan ini. Tapi ingat, jangan melepaskan batuk di tangga. Jangan melepaskan batuk di tangga. Okey, itu dia perkongsian daripada cikgu. Banyak yang kita pelajari dalam masa satu jam ni. Terima kasih banyak-banyak cikgu Abu Syahrir atas perkongsian hari ini. Terima kasih juga kepada semua yang menonton. Bye. Assalamualaikum. Bye. KPM.